Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini saya lagi lagi survei lokasi, di mana hari ini saya melakukan kegiatan untuk menangkap murai batu yang ada di Taiwan. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus, ini lagi di hutan belantara ini, medannya sangat berat sekali. Tapi rasa penasaran saya belum terjawab gitu ya. Ini saya sambil jalan sambil lihat jalan yang mudah dilewati. Aduh, nah ini kamu bisa lihat, ini medannya hutan belantara ya. Ini benar-benar rimbun dan hutannya masih alami sekali, dan saya yakin di sini ada murai karena sebelumnya saya melintas di daerah sini karena di atas itu ada jalan ya, di atas sana di jalan itu kamu bisa lihat, saya sempat mendengarkan suara murai di sini, suara murai. Jadi saya sempatkan hari ini untuk melihat-lihat lokasinya terlebih dahulu, di mana saya akan memasang jebakannya nanti, dan sambil juga teman-teman saya melihat sarangnya, jangan-jangan nanti di sini saya menemukan sarang burung murai. Oke, okay? Setelah berjalan beberapa menit, nah ini saya menemukan ada aliran sungai begitu, maksudnya ya. Ini kalau hujan, saya pikir airnya mengalir di sini, dan biasanya murai batu itu dia suka di tempat-tempat yang ada airnya. Nah, sekarang lagi gerimis ya. Ini lagi gerimis, suasananya sangat kurang bagus sih sebetulnya. Tetapi ya kita coba aja, siapa tahu rezeki hari ini bagus ya. Oke, nah ini jalan. Nah, di situ ada jalan ya. Ini sepertinya proyek. Ya, ini sepertinya proyek irigasi ya. Sepertinya proyek irigasi, iya benar. Oke, nah nanti di sana, di atas sana saya akan memasang coba jebakannya di atas sana, bagian sana. Oke, ikuti selanjutnya ya. Ya oke guys, ini jebakannya saya sudah pasang, itu kamu bisa lihat di atas sana ya. Oke, kelihatan ya. Apa kurang jelas, ini saya som. Nah, saya sudah pasang dan kita tunggu hasilnya nanti. Mana nih? Dapat betinanya nih. Betinanya lagi. Aduh, sayang. Sayang betina. Oh, anaknya masih kecil banget, jantan yang begini nih. Oh, jantan cuma anaknya masih belum lepas trotol. Masih belum lepas trotol nih.